Oke, lanjut ke konten cara setting emblem Florin ya. Florin itu bisa support, bisa magical, bisa tank, bisa mage emblemnya ya. Setelah lu mau pakai emblem apa, kita mulai dari emblem support yang sering gua pakai nih. Kalau gua makainya focusing mark nih, gua pakai yang ini, memberikan damage kepada hero lawan, meningkatkan damage hero satu tim kepada mereka sebesar 6% selama 3 detik. Efek ini memiliki cooldown selama 6 detik. Terus itu gua 3 ininya. Terus ini 3 juga kalau lu udah level 45. Ini enak banget ini, serius. Ini sering gua pakai. Nah, kalau lu mau damage atau mage, ya lu bisa pakai ini. Sesuai dari harganya. Yang bisa juga sih yang ini. Cuman enakan ini. Terus lu bisa pakai weapon speed, bisa cooldown. Kalau gua cooldown. Nah, sisanya setelah lu mau magical pen atau magical lifesteal. Magical pen bisa, magical lifesteal bisa. Magical pen aja. Nah, lanjut ke emblem tanknya. Kalau emblem tanknya itu gue pakai yang ini. Menyebabkan efek roll control pada lawan memulihkan 5% dari max HP. Efek ini memiliki cooldown selama 10 detik. Nah, ini gue ininya settingannya 2, physical defense-nya, physical magical defense-nya 1. Terus di sini cooldown-nya 3. Nah, ini juga enak nih. Kalau lu mau pakai emblem tank. Untuk emblem magical-nya gue pakai yang ini. Menarik gun. Terus lanjut ke cooldown dan magical lifesteal. Dan lanjut ke sini. Memberikan damage dengan skill meningkatkan magic power sebesar 11 sampai 25. Berskala dengan level hero selama 3 detik. Efek ini memiliki cooldown selama 6 detik. Ini juga enak nih. Ini kalau misalnya mau damage magical sama mage. Kalau misalnya pengen kuat tank sama support. Kalau support nih ngeheal terus, kalau tank kuat. Sama aja sih menurut gue, tapi lebih enakan ini. Gue sering pakai yang support. Lanjut ke spellnya ya. Spellnya gue pakai Revitalis. Soalnya biar enak sih, sama kayak Helios dia jadinya ngeheal terus. Bisa juga Aegis kalau lu mau. Bisa juga Flicker. Bisa Petrify, cuman ini yang paling enak Revitalis sama Aegis. Terlalu sih lu mau Vengeance juga bisa sih. Lanjut ke buildnya ya. Ya buildnya kalau lu misalnya build magic aja dulu nih, build magic. Kalau build magic gue makainya gini ya nih. Oke, untuk emblem magicnya yang kayak gini nih. Ini nggak usah nih, sepatu ininya nggak usah nih. Lu bisa pakai sepatu ini atau sepatu mana juga bisa bebas. Ini. Terlalu lu mau ini nggak usah, lu ganti apa juga bisa. Ini pokoknya ya, yang paling wajib tuh ini nih, waiting time sama necklace. Kalau mau jadi support. Kalau mau jadi tank nih, yang paling atas. Jadi pas jadi tank lu, item pertama lu anti kuiras. Nah, kalau musuh ngeheal, kalau lifesteal dan healnya tuh kenceng, lu bisa pakai dominan S. Nah, terus tahu tinggal pakai Oracle dah lu buat apa tuh ngeheal lu jadi cepet. Bisa sisanya lu terlalu mau Oracle, mau Guardian Helmet, mau Immortal, Blood Force juga bisa. Atau Radiant Armor misalnya dia maginya 2. Maginya kuat-kuat. Pokoknya ini enak nih. Udah segini aja sih menurut gua. Singkat padat jelas ya, untuk tutorialnya lu bisa ngeliat di channel apa sih channel dah. Di video-video sebelumnya. Untuk buildnya juga. Ya jadinya ini aja lah. Untuk saat ini gua ngasihnya yang ini dulu aja. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks.